Sobat dia ada tiga martabat pula. Pertama sobat dalam melakukan taat. Minggu lepas mari dah ngaji. Mari ni pula mari ngaji. Eh sobat nak kata gua noh. Moga Tuhan suruh mari ngaji. Eh, oh Tuhan tak suruh gi maiting aku ambo gi. Maka katanya Allah Ta'ala kepada Iblis, dia tak percaya kata Nabi Ayub ni itu. Ha, itu uji lah. Maka satu kali tanya Nabi Allah Ayub alaihi salam tengah semaya. Maka tengah sujud, maka setan siup. Tengah sujud, maka setan pun siup nyakit dalam tubuh Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dia siup. Masuk ke hidung, masuk melalui hidung nyakit tu, maka sakit Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dalam kitab tafsir, Nabi Ayub ni sakit berat. Tetapi sakit berat jangan siapa perikat ada dalam orang-orang cerita mengenai Nabi Allah Ayub alaihi salam ni sakit siapa hancur tubuh. Buruk tubuh ni siapa hancur tinggal jatuh dengan lidah saja. Hok molek. Jatuh dengan lidah. Hok lain habis semua menyakit habis. Tak boleh gini. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tak boleh Nabi menyakit lagu tu. Kerana tujuan Nabi adalah nak menyampaikan dakwah. Maka kalau dia ada penyakit lagu tu, hilang manfaat dia, hilang fungsi dia sebagai seorang Nabi. Cuma dalam kitab tafsir hukum masyhur kata dia sakit saja. Setara mana sakit tak tahu. Maka sakit Nabi Allah Ayub alaihi salam. Apabila sakit, tahun pertama dah lah sakit, rumah dia, harta dia pula kau punuh, kau rosak, kau apa, akhir sekali hancur habis. Anak-anak dia pula tengah-tengah duduk dalam rumah, jatuh rutuh rumah dia, meninggal habis anak dia. Ha, anak uji dia, tu anak uji. Kita nak ayat kata orang berjuruh ni bukan kata tak diuji. Kita semaya, kita berzikir, kita rajin doh, mari mengaji, kita semaya duha. Jangan harap kata kita tu hai tak uji eh. Tetapi orang tak semaya duha pun kena juga. Orang semaya duha pun kena juga. Orang mari mengaji pun kena juga. Ujian daripada Allah Ta'ala. Orang tak mari mengaji pun kena juga. Cuma apabila orang mengaji ni, dia reti lagu mana nak menghadapi ujian itu. Ujian ni kita tak boleh nak tahan. Takdir Allah Ta'ala, bala kau berapa dia, kita tak boleh nak kata lagu mana. Benda tu tetap berlaku. Tetapi katanya Nabi, apabila berlaku bala, mu kena sabar. Oh, kita nak kata lagu mana, munggu kita ni makhluk Allah Ta'ala. Tuhan nak repih kepala kita tanpa sebab pun boleh. Tuhan nak mati kita. Tuhan nak buat kita gila. Tuhan tahu nak buat agama dia pun. Munggu dia milik kita ni milik dia dah. Maka kita nak buat ke mana? Sabar. Apabila kita sabar, jika ujian itu setahun, pahala penuh setahun. Manakala kalau orang tak belajar, tak tahu apa dia, ujian kena juga. Bukan kata, oh, ambo mengaji, hidup ta'ak ni jadi kena bala. Tak juga. Orang lawai Allah Ta'ala, tak dengar kata Tuhan, tak mari mengaji, tak mari ta'ak ke apa dia, supaya tulah juga kena ujian. Tetapi apabila menghadapi ujian, dia tak sabar. Berubah ujian, tak berubah juga, tetap berlaku juga. Cuma berdosa dah pula. Maka Nabi Allah Ayub alaihi salam tak sabar juga. Oh, tak kata apa dia. Dia dalam menghadapi ujian ni ada dua martabat manusia. Manusia dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala ni ada dua martabat. Pertama, orang tu sabar. Hak tu gak nak kata gua anu, hak sepatutnya hamba naknya, hak sebaliknya. Tetapi munggu dah Tuhan wir kita nak kata lagu mana? Nak kritik Tuhan. Apabila kita ingat Tuhan, maka kita tak boleh nak kritik lah Tuhan. Hak tu orang sabar, dapat pahala. Keduanya, sabar paling tinggi sekali ni. Sabar dia ada tiga martabat pula. Pertama, sabar dalam melakukan taat. Minggu lepas mari dah mengaji. Mari ni pula mari mengaji. Eh sabar nak kata gua noh. Munggu Tuhan suruh mari mengaji. Eh, hok Tuhan tak suruh gi maiting aku ambo gi. Mengaji hok Tuhan suruh ko ambo nak gi kata. Ah lagu tu. Maka sabar pertama dapat 300,000 pahala. Sabar melakukan taat. Kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ada orang boleh buat taat tapi tinggal maksiat tak boleh. Balasoh mari semacam kain kano di atas kepala semacam mulut perih ngopak kat orang, ngacung kat orang, deki kat orang. Kawan tu beli pasu bunga lebih putih daripada dia. Ai gerai hamba. Jumpa mana pasu bunga lagu ni? Ai hamba tak leh. Nama pohon sipu lagu ni macam-macam bahasa jenis kaki deki ni. Orang sebelah rumah beli kereta baru yang cungik lalu cik abel dia. Beh, cutera tengok gak orang belakang kata. Baru nikah 3 tahun, nyo beli kereta, nyo beli gelemah dia. Abel nikah kita nikah ni dekat 25 tahun dah kata.
Galaxy pun tak beli. Bukan kata mah, Pepsi pun tak beli kata. Kita beli ambil apa dah? Ngikak-ngikak pahit getuh tu ke Pepsi tu ke bubuh pakar. Nama ah koyak. Nama. Dok kecek, mas biasa lah tu. Ngaji dah ngaji. Rajin dah mari semaya Jumaat. Rajin dah gani tutup aurat dah. Mulut pula tak tahan. Ya hok paling tah rendah sekali sabar melakukan taat. Sebab melakukan taat ni ramai juga orang boleh buat. Tetapi nak tinggal maksiat ni jarang-jarang orang boleh buat. Kerana orang tinggal maksiat ni betul-betul orang jujur dengan Allah Taala. Kalau buat taat pun buat, maksiat pun buat, ramai orang boleh buat lagu ni. Tapi tinggal maksiat, hok ni darjah yang kedua dalam bab sabar dapat 900,000. Dapat 900,000 pahala. Kalau sabar buat taat tu 300,000. Hok ni naik dua kali ganda dia. Ketiganya sabar yang paling tinggi, sabar dalam ujian Allah Taala dapat 900,000 uji pahala. Semua ujian. Nah, macam-macam tu hai uji kita. Tu hai uji dengan diri kita. Ada orang comel, tu hai uji dia. Jangan kata comel ni tu hai tak uji. Nampak? Dia tengok tubuh dia, dia rasa lebih daripada orang lain. Ujian juga. Nampak? Tak sesai dengan orang muka super nyepak. Kawan tu dah nak saing dengan dia. Tak sesai muka demo super nyepak. Nampak? Tak sesai. Ada juga ada jenis perangai lagu tu. Nampak? Jalan kalau tepuh baju orang. Kebah. Rasa bersihnya kita. Kain semaya orang sebelah. Duduk sebelah kita. Kain semaya yang munggu hak lusuh dah. Kita baru klik Mekah tu kan. Baju baru lagi. Kain kawan tu semaya. Jirik sejadah dia. Keling lagu tu. Keling semua nak makan orang. Bapa jirik sejadah baru klik Mekah. Perang apa lagu tu? No? Uji eh. Ni kadang-kadang tu yang uji kita lagu tu. Kadang-kadang tu yang uji dengan anak. Kadang-kadang tu yang uji dengan tok lagi. Macam-macam uji eh. Ada orang lepas. Ada orang tak lepas. Maka ujian ni kalau orang berjaya dapat 900,000 ni tahap ketiga sabar ni paling tinggi sekali. Sebab apa? Sebab ujian ni semua orang tak sel. Tak ada orang nak. Sebab apa? Sebab itulah Tuhan beri pahala kerana kita, benda ni benda tak ada orang nak. Maka kalau Tuhan buat juga pada kita tengok Tuhan ya balas. Kalau nampak macam tak kena hak kita, hak kita boleh di atas muka dunia ni, kehidupan kita benda tak molek Tuhan akan balas. Mu sakit setara mana? Okey seminggu. Akan berbalah tu pahala. Cuma mana seminggu? Dapat 900,000. Hak ni paling tinggi. Hak ni jenis manusia yang kedua ketika, jenis manusia ketika menghadapi bala. Sobar. Sobar ni ada tiga peringkat. Ne? Kedua, orang apabila menghadapi kena ujian Allah Ta'ala, dia redha. Redha ni lebih tinggi daripada sobar. Gapa dia beza redha dengan sobar? Redha ni kena. Bapa dia mau sakit. Oh sakit. Siapa dia wis sakit tu hai? Oh tu hai wis sakit. Oh jadi. Ambo minat. Ambo minat. Nama sebab apa? Sebab tu hai bui. Kalau orang lain bui ambo tak menek, tak minat. Tapi kalau tu hai bui ni sakit ni ambo suka. Oh ni peringkat lebih tinggi, tidak ada rasa sabar pun. Sabar ni kita nak sebalik dia. Kita nak sehat sebenarnya. Tapi kita oklah mengon tu hai bui. Tapi kalau redha ni tak kata gapo dia, dalam hati pun tak sih nak sehat pun. Misalnya orang sakit. Ni orang peringkat tinggi, orang peringkat redha. Ni nafsu dipanggil nafsu radiyah. Nafsu radiyah. Redha belakang tu hai. Makan, ada makan, tak ada makan pun. Redha belakang. Orang ni dapat pahala lebih tinggi lagi daripada orang sabar. Sebab tu kita apabila berlaku bala, sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak syarat orang mati, ni orang mati saja innalillah. Orang tak mati lagi, kawan tu nazak. Oh nazak. Oh tak boleh lagi sebut. Dia kena nanti mati dah baru boleh sebut innalillah. Nazak nak selok dah kawan tu. Accident kau gapo dia. Nabi satu kali dia duduk dengan Sayyidina Aisyah dalam rumah. Pelitolah dulu pelitolah lapu pelito. Nau. Angin mari bertiup, oh mampu api. Nabi kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Sayyidina Aisyah kata, tak ada orang mati ya Rasulullah. Pelita yang mampunya kata. Apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya. Katanya Nabi semua musibah. Sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kata syarat mati saja. Cerita Nabi Allah Ayub ini apabila sakit. Isteri dia apa semua. Apa dah? Anak-anak dia meninggal. Akhir sekali duduklah tempat orang susah. Duduk tempat siapa akhir sekali tak ada makannya. Tak ada makannya. Isteri dia tu kat sobar tu kat layar dia cara ke dia akhir sekali tak ada makannya. Ini buat lagu mana kata nak cari makannya. Sumpah makannya.
Maka dia pun tu ambil pasar jual rambut dia. Tak tahu lagu mana orang zaman dulu dia jual rambut. Tak tahu rambut dia comel sangat ke orang nak buat rambut pelesu ke lagu mana. Dia jual rambut dia, dia guting jual rambut. Katanya Nabi Allah Ayub jangan buat lagu tu. Dia kata kalau mu buat lagu tu ambo nak rotel. Ya nazar nak rotel bini dia 100 kali rotel. Tak dengar kata sangat tobik pasal. Akhir sekalinya dia berdoa lah. Doa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali Allah Taala buat mari satu Allah Taala perintah kepada Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub ni di Oman eh. Di Oman, negara dia di Oman. Lah ni tempat tu ada lagi punca air dia. Nabi Allah Ayub ni kubur dia atas bukit, bawah tu ada macam mata air. Mata air tu katanya Nabi, anak katanya Allah Taala, wahai Ayub retak kakimu. Dia retak kaki dia macuk tu bib air. Air tu minum dah awak mandi. Maka apabila lepas Nabi Allah minum dengan awak mandi, air bersih tubuh dia. Jadi comel, comel molek. Maka bini dia pun kembali kepada dia, tapi dia nazar nak rotel bini dia 100 kali rotel. Katanya Allah Ta'ala bini ni menjuruh. Cuma dia terpaksa kata hari tu jual rambut kerana nak cari nafkah, nak cari makanan kepada kamu. Maka katanya Allah Ta'ala cari 100 rotel. 100 batang rotel, 100 batang jerami padi, ikat seberkah rotel sekali saja. Lepas nazamu. Lepas nazamu. Mun kata nak rotel dia 100 kali rotel, mun nazar dah. Okey, mun cari 100 jerami padi, ikat seberkah sekali rotel. Okey, lepas nazamu katanya Allah Taala. Tuhan pula ajar hello. Hello dia panggil hello. Boleh kau dak hello dalam mazhab kita? Mazhab kita hello, hello, hello ni. Macam ada hello lah. Hello ni makruh dalam mazhab kita. Ada orang malah keluar zakat apabila nak sapa setahun, maka harta dia dia wui kepada bini dia. Ni ginilah harta saya, saya wui kepada demo lah. Oh, bini dia pun terima. Sapa setahun tak cukup. Tak cukup ni so. Bapa demo tak kena bayar zakat, harta demo banyak. Oh, ambo suruh kat orang dah harta ambo. Tak kena bayar zakat. Eh, 9 bulan, 11 bulan, 15 hari. Ha lah, 15 hari lagi tu ambo wui kat orang dah. Tak cukup setahun. Ah, tu hello dia panggil. Apabila kita serah ke orang, barang itu tak jadi milik penuh kita setahun. Maka tak payah kena zakat, tak payah kena zakat. Nah, ada orang buat helah dalam ibadat nak cari lari daripada zakat. Maka ulama-ulama kata dulu, kalau nak buat helah lagu tu, maka Tuhan akan masuk ke kita, melekat bubuh sumbak kita dalam tung, maka pekung dalam neraka. Apa pula? Katanya malaikat ambo tak lepas demo, ambo lepas tung dalam neraka. Ha, nak buat helah belaka. Jadi helah belaka nah. Ada orang buat helah lagu tu, nak lari dah. Tu cerita Nabi Allah Ayub alaihi salam. Akhir sekali isteri dia kembali, harta dia kembali, semua anak-anak dia kembali kepada dia belaka. Nah.